Guys, untuk kali ini kita mau bikin tutorial. Ini aku ngikut makeup looknya dari kakak Rachel Goddard. Jadi yang simple-simple aja ya, karena aku lihat itu kayak sedikit Korean-Korean gitu. Jadi kita boleh ikut ya, siapa tahu hasilnya cetar kayak kakak Rachel. Jadi simak aja ya guys ya. Oke, pertama kali kita pakai primer ataupun cream, whatever, to make your face it's not too dry. Kalian bisa pakai cream apa aja atau lotion kayak gini atau primer buat skin kalian, buat kulit kalian. Kalian bisa pakai merek apa aja yang kalian biasa pakai, tapi ini aku pakai MAC. Ini MAC Time Tech Lotion. Ini jadi aku pilih ini karena apa? Ininya krimnya itu meresap banget, guys. Ini krimnya meresap banget ya. Seperti ini. Terus for the second time, kita biasa pakai ini guys. Ini aku juga pakai produk Indonesia. Ini dari Makeover. Aku sih nggak terlalu pakai terlalu banyak ya. Cuman secukupnya aja karena aku juga nggak mau terlalu tebel. Terus biasanya aku pakai brush. Kalian bisa juga pakai blending sponge seperti ini atau seperti ini juga. Terserah kalian, atau kalian biasa pakai itu yang sponge patch yang itu kecil gepeng, ataupun kalian bisa pakai tangan, nggak apa-apa. Terus ini kita blend seperti ini ya guys ya, kita blend seperti ini. Sampai rata ya guys ya. Jerawatku. Terus seperti ini. Usahakan itu yang rata guys. Kalian juga bisa taruh di bagian leher, jadi biar nggak kelihatan kayak topeng ya. Setelah seperti ini, kita bisa lanjut ke alis. Gitu. Aku pakai ini guys. Kita brush dulu ya, biar rapi. Untuk alis biasanya aku pakai gel brow liner. Aku juga pakai brush khusus seperti ini. Ini aku pakai dari MAC. Kalian bisa cek nomornya itu 203S. Kalian pengen tahu bentuk gel brow-nya kayak apa? Itu seperti ini. Ini aku sering pakainya biar hasilnya itu bagus, kayak kita tuh sulam alis. Jadi aku pakai seperti ini. Kita bikin garis dari bawah.
seperti ini. Lalu kita bikin garis lagi dari atas. Kita sambungin bagian bawah. Terus kita baru fill ini ya. Kita isi seperti ini. Terus bagian depan kita ngikutin tumbuhnya rambut seperti ini guys. Sudah jadi ya. Kalau untuk kalian pengen agak tebel atau menyesuaikan rambut kalian tipis ya, jangan tebel-tebel ya. Yang penting kelihatan natural aja. Seperti itu. Ini seperti ini. Ini kita belum merapikan aja udah kelihatan rapi ya. Ini karena satu hal yang aku suka dari pomade gel brow itu karena seperti itu, apa hasilnya itu cakep banget. Jadi ya it's a good for us. Itu bagus buat kita yang masih apa tahap belajar ya untuk makeup. Caranya kita bikin sama seperti yang sebelah kanan tadi. Seperti ini. Rapikan ya, memang nggak semua orang itu bisa bikin alis ya guys ya, jadi kalian tuh harus practice more gitu, kalian tuh harus latihan, sering-sering latihan gitu, jadi biar makeupnya tuh ya getting better lah ya. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk merapikan, kalau misalkan kalian udah satisfied ya, satisfied with your eyebrow, you don't have to make it with concealer, nggak usah dirapiin. Tapi kalau memang kalian pengen bener-bener jadi apa punya alis yang rapi, kalian bisa rapikan. Kalian bisa rapikan dengan concealer. Ini aku concealernya juga pakai dari MAC. MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer ini, guys. Oke, aku pakai brush seperti ini. Kalau kalian punya brush yang flat, itu bisa juga pakai itu. Tapi karena aku udah suka, udah cocok pakai brush yang seperti ini. Cuman agak gedean dari yang tadi dibuat bikin alis. Jadi aku pakai ini aja, guys. Oke. Terus kita rapikan. Seperti ini. Atasnya juga. Seperti ini ya guys ya. Kalian bisa lihat kan rapi antara yang kanan sama yang kiri. Oke.
Oke okay guys, kita udah selesai ya untuk bikin alisnya. Jadi untuk for the next step, tahap selanjutnya kita mau bikin eyeshadow. Ini banyak yang tanya, aduh kakak kok ini pinter banget sih bikin eyelinernya, kok bisa rapi banget, terus juga apa lentik gitu, itu alasannya apa sih, rahasianya apa gitu. Ini rahasianya, alasannya kenapa aku pakai tape itu karena apa ya, kita bisa bikin eyeliner itu sama ukurannya, sama panjangnya, sama terus juga apa rapi gitu, seperti itu. Karena kita nggak mau apa ya terlalu lama cuman ngabisin buat bikin eyeliner, jadi apa lebih cepet juga hasilnya cakep. Oke okay guys, seperti ini ya. Aku untuk kali ini karena kakak Rachel itu warnanya itu agak orange, jadi aku hanya mengcopy warnanya aja. Jadi aku mau pakai warna yang ke orange orange nan gitu. Jadi aku pakai ini. Kalau untuk kalian pengen penasaran makeup apa yang eyeshadow apa yang aku pakai, itu aku selalu pakai Revolution, Makeup Revolution. Guys. Kalau kalian pengen hasil eyeshadow-nya itu lebih bagus, kalian bisa juga tambah pakai eyeshadow base ataupun apa ya, foundation lebih tebal atau concealer ya guys ya. Karena aku udah terlanjur aku kasih, jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja seperti ini. Terus sini. Seperti ini ya. Kalian harus lihat untuk kanan kirinya sama atau enggak. Seperti ini guys. Untuk depannya ini karena apa natural ya, aku pakai yang agak putih kayak highlight gitu. Jadi aku pakaiin gini aja. Aku biasa untuk depannya di eyelid itu aku pakai tangan aja guys. Pakai tangan itu lebih gampang. Seperti ini. Oke ya guys, seperti ini. Ini very soft. Ini sangat lembut, warnanya juga nggak terlalu ini norak. Terus untuk next step kita bikin eyeliner guys. Untuk eyeliner biasanya aku pakai ini favorit banget dari Maybelline yang super super sharp Power Black.
Tapi beli yang merah ya, karena kan banyak pilihan, jadi aku pilih yang ini. Oke guys, kita mulai bikin eyeliner. Biasanya aku bikin ekornya dulu, atau wings, seperti ini, karena di kakak Rachel itu kan apa wingnya kecil ya, nggak terlalu panjang, jadi biar sama kayak gini aja terus. Seperti ini. Oke okay guys, kita udah jadi eyelinernya. Untuk kali ini aku juga mau memperkenalkan kalian eyelashes apa yang biasa aku pakai. Oke okay ya guys, kali ini aku mau memperkenalkan produk keluaran baru ini dari Lunalashes. Ini modelnya baru, masih hangat-hangatnya guys. Jadi kalian bisa cek di websitenya, yaitu www.lunalashes.com. Bisa kalian cek juga di Instagram. Masih banyak model ya guys ya. Ini itu super super thin, ini dari Human Hair. Jadi kalian itu bisa pakai untuk daily makeup. Oke guys, seperti ini. Terus masih juga banyak model guys. Aku kasih lihat, ini masih banyak model. Kalau untuk kayak gini, ini kalian bisa pakai buat ini ya, party atau wedding. Ada juga yang seperti ini tuh, natural, bisa buat daily makeup juga, ataupun sesuai event kalian atau mood kalian. Ini cakep banget kok. Kalian bisa cek di Instagram, Facebook, ataupun websitenya. Pokoknya kalian itu nggak bakal nyesel kalau beli ini guys. Jadi kalian bisa cek ya. Oke okay guys, sekarang kita mulai untuk eyelashes-nya kita pakai, oke? Okay? Ini aku pakai yang produk baru tadi. Ini dari yang apa? Lunalashes Looks. Jadi ini aku Looks sama Noir. Jadi aku gabung dua ini. Hasilnya kayak gimana guys, oke? Okay? Oke okay, guys, kita pasang. Kalian kalau beli ini, misalkan kalian nggak satisfied, duit kalian bisa balik. Seperti itu guys. Untuk yang satunya lagi. Wow, cantik banget. Ini cantiknya kebangetan. My gosh, kalian bisa lihat ya, ini cantiknya benar-benar kebangetan, guys. Nanti kalian bisa tambah itu ya, maskara biar tambah cetar. Jadi seperti ini, guys. Oke, guys, untuk selanjutnya kita kasih bedak. Aku biasanya pakai ini aku pakai Laura Mercier. Kalian bisa cek online berapa harganya. Aku pakai bedak tabur untuk kali ini. Setelah bedak kita contouring. Kita contour, kita pakai highlight seperti ini. Terus nanti kita shading bagian hidung sama bagian cheekbone, oke? Okay? Okay guys, kita udah selesai contouring sama shading. Kita terakhir apa kasih lipstick. Aku biasa pakai ini MAC karena Kak Rachel itu pakainya agak orange ombre kayak gitu. Jadi aku mau coba pakai MAC ini. MAC yang chili. Coba ya guys ya.
Oke guys, jadi ini final looknya seperti ini. Inspirasi dari kakak Rahel. Dengan bibir ombre seperti ini juga. Dari Luna Laces. Oke guys, thank you so much for watching. I hope you like and enjoy the video. Don't forget to subscribe, okay? Thanks for watching. You can check also on my Instagram, Anna Hayden Makeup, and please support my channel and my Instagram. Okay, see you another time very soon.